Bagi kalian yang belum bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang orang yang berkorban tiap Jum'ah. Kita tahu bahwa Idul Adha itu ada ibadah yang sangat dianjurkan. Di antaranya adalah ibadah haji. Itu bagi orang yang mampu. Lalu ada ibadah penyembelihan kurban. Itu pun juga bagi orang yang mampu beli hewan kurban. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu membeli hewan kurban? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Luas Rahmatnya, Maha Luas Kasih Sayangnya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Manirtasala yaumal jumu'ati." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabati, mandinya seperti mandi jinabat, yaitu semuanya disiram, airnya mengalir ke seluruh kulit. Tsumma roha, kemudian berpagi-pagi dia datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jum'ah. Maksudnya di masjid itu belum ada orang. Seandainya ada satu hanya dua orang saja. Faka'an nama koroba badanatan. Maka ia seakan-akan berkorban seekor unta. Kalau kita lihat unta itu berapa harganya? Belum tentu ngapunten orang Indonesia ini mampu untuk membeli unta. Waman roha fisa'ati thaniyati. Barang siapa yang datang ke masjid waktu kedua, orangnya sudah ada 3 atau 4 orang, faka'an nama koroba bakorotan, maka ia seakan-akan berkorban seekor sapi. Waman roha fisa'ati thalithati, maka barang siapa yang datang ke masjid saat yang ketiga, orangnya sudah berkumpul 8, 9, atau 10, faka'an nama koroba kapsan akrona, maka seakan-akan ia berkorban seekor kambing gibas yang punya tanduk. Waman roha fisa'ati robi'ati, dan barang siapa yang datang ke masjid saat itu waktu yang keempat, orangnya sudah banyak berkumpul, faka'an nama koroba dajajatan, maka ia seakan-akan berkorban seekor ayam. Waman roha fisa'atil khomisati, dan barang siapa yang datang waktu kelima, artinya sudah banyak orang yang berkumpul, faka'an nama koroba baidotan, maka seakan-akan ia berkorban seekor telur. Fa'idha khorojal imam, maka apabila imam telah keluar, maksudnya sudah naik mimbar semacam ini, hadaratil malaikat, maka para malaikat mengikutinya. Yastami'una dzikra, para malaikat ini juga mendengarkan khutbah. Jadi kalau kita mandi seakan-akan mandi jinabat, niatnya adalah untuk menghadiri sholat Jum'ah, lalu kita datang ke masjid, maka di depan pintu itu kita akan dicatat oleh malaikat. Yang datang pertama seakan-akan korban unta, datang kedua seakan-akan korban sapi, dan datang ketiga seakan-akan ia korban seekor kambing gibas yang punya tanduk. Dan kalau dia datang keempat, orang sudah agak banyak, seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Dan kalau sudah orang berkumpul, maka seakan-akan ia berkorban sebutir telur. Tapi kalau imamnya sudah naik mimbar semacam ini, sudah ditutup, para malaikat juga ikut mendengarkan
khutbah. Oleh karena itu, kalau kita belum mampu beli hewan kurban, maka amalan ini perlu kita amalkan sehingga kita bisa berkurban tiap hari Jum'ah. Mudah-mudahan sedikit ini dibaring hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Santun.